Hi, welcome to my channel. Kali ini aku mau ke seblak Teh Betty. Kita Seblak Teh Betty ini letaknya menyatu dengan bakso Rusuk Jo. Sebenarnya kalau bakso Rusuk Jo sendiri aku udah 2 kali nih kesini. Tapi kalau untuk seblaknya aku kayak baru lihat. Mungkin kayak awal tahun 2023 baru ada deh di sini. Dan aku baru sempet sekarang buat cobain seblaknya. Padahal udah viral banget. Dan kenapa tempatnya nyatu sama bakso Rusuk Jos? Ternyata memang satu kepemilikan. Jadi ownernya Seblak Teh Betty ini namanya Betty Agustina, seorang influencer dari Bandung yang bekerja sama dengan Bapak Isa Juarsa, ownernya bakso Rusuk Jos. Pertama kali masuk, nah ini tempat masaknya nih. Lalu kamu dihadapkan ke beberapa pilihan secara prasmanan topping-topping yang mau kamu taruh di seblaknya. Jadi di sini self service, dia sendiri. Oke, aku mau ambil. Harganya sih kayak 2.500, tapi per piece, jadi kalau banyak ya lumayan. Sukanya yang kayak cuangkil lidah. Cuangkil lidah. Ini batagornya. Kalau kerupuknya 4.000 sepuas. Nah ini topping aku. Oh, ada lagi. Jadi itu. Aku mau nanya kalau kulit kerja beda nggak? Beda nggak sih? Beda pak. Oh itu ya. Kulit kamu yang kulit panjang panjang aja. Jadi aku pikir selama berapa? Ya. Itu aku salah, karena kerupuk kan 4.000 sepuasnya, tapi aku ngambil 3 macam, jadi udah gitu dikit-dikit, jadinya yang bulat-bulatnya nggak usah deh, mending yang panjang-panjang aja. Mau di atas boleh ya? Wow. Aku dikasir agak lama nih nunggunya. Tadi juga nungguin orang agak lama karena mbaknya tuh nulisin manual satu per satu apa aja yang kita pilih toppingnya. Dan kayaknya ini bukan biasanya deh, karena sebenarnya hari ini tuh lagi mati lampu di situ, makanya jadi manual.
Tapi gak apa-apa mbak, karena aku adalah wanita yang sabar. Oh iya, di kasir juga ada tulisan gini loh, sawi putih gratis, kangkung gratis. Wah, mantep jiwa kan? Kuah cikur yang berkuah, kalau kuah cebrek nggak berkuah gitu. Ini ya, model seblak-seblak biasa aja ya, yang nggak pakai kuah gitu ya. Makasih ya. Makasih ya. Aku mau itu dong minum. Teh manis aja. Teh manisnya satu. Berapa? Yang mau dibat. Di atas aja ya. Teh manis berapa? Gede nggak sih? Oh ya, cukup lah. Sama sih. Aku nunggu makanannya apa langsung ke atas sih? Boleh langsung ke atas, nanti diantar. Oh iya. Makasih ya. Iya. Sekarang aku ke atas. Gila ya, itu karyawannya super baik banget, super ramah. Karena ada tulisannya kalau karyawan kita ada yang jutek WA. Jadinya ramah semua, baik semua. Bintang 5 deh kalau servis dan lain-lain. Ini adalah di lantai atas. Ternyata gede juga. Oh, trampolinnya dipindah ke sini. Waktu itu kan aku pernah nih bawa Eca sama Cila main trampolin. Ternyata trampolin tadi kan di bawah nggak ada, ternyata dipindah. Bagus banget. Ada tangga lagi ke atas, tapi aku nggak tahu itu kemana. Mungkin buat kru ya. AC-nya tuh memang kita lagi mati lampu sekarang. Jadi kayak lagi ada perbaikan listrik gitu semuanya. Satu ruko ini tuh perbaikan listrik. Jadinya lagi di off-in, jadi panas. Tapi seharusnya enggak. Oke. Okay. Enak banget sih makan di sini. Tempatnya luas. Dua tingkat, sebenarnya sih ketangga lagi, tapi aku nggak tahu atasnya apa. Pelayanannya super ramah, jadi walaupun lagi panas karena lagi ada perbaikan listrik di sini, tapi kita nggak kerasa panas karena enak gitu, dilayaninnya baik. Walaupun aku tuh sebenarnya jujur li lagi nggak enak badan. Capean ya dari kemarin kan berenang terus jalan-jalan muterin mall. Oke, jadi sekarang kita tinggal tunggu seblaknya jadi. Nah, tadi itu aku ngambil topping nggak kira-kira ya, kayak tadi kayak ada yang harga 4.000, ada yang harga 2.000, ada yang kerupuk itu 4.000 sepuasnya, terus ada jamur enoki juga. Ternyata untung aku nanya mbaknya ya, di dalam kulkas itu ternyata ada jamur enoki, ada jamur kuping, ada kayak otak-otak bakso, pokoknya sosis kayak yang basah-basah gitu. Kalau yang tadi di plasma itu yang kering-kering kayak batagor, kayak cuanki, lidah, mie. Cuman aku nggak lihat bihun, tapi kue tiaw tadi aku lihat. Aku tadi nggak pakai kue tiaw, tapi pakai mie kuning ya. Mie telur tiga darah. Kayaknya. Nah, seblaknya udah datang. Hotpot juga ini bukan hotpot, tapi ini tempatnya kayak kulit, kerja lucu banget. Wuuu! Bagus banget kak. Kalau menurut aku worth it banget sih. Kenapa? Karena banyak gratisannya. Kayak sawi putih gratis, kangkung gratis, terus kerupuk juga. Itu 4.000 sepuasnya. Ini buat nasi kayak kayak gak pernah pakai duit itu sih kalau buat seblak ya. Kalau soto iya. Ya udah coba. Ternyata cocok dikasih jeruk limo. Cocok. Enak banget. Gitu ya.
kuahnya. Gila, ini buat gue sih gurihnya pas dan asinnya pas. Karena aku biasanya beli sesuatu tuh kayak kurang garam terus, tapi kalau ini tuh pas. Jadi aku gak perlu nambah-nambahin garam lagi. Kayak ini tuh bisa buat jadi alternatif kamu yang lagi pengen makan mie tapi bosan sama mie instan, tinggal mau mie ayam dan bosan juga sama bakso. Kita bisa pakai mie kue tiaw juga bisa. Aku tuh biasanya kalau beli seblak tuh yang kue tiaw sebenarnya kalau di rumah ya, tapi ternyata mie enak juga. Ya aku lebih suka mie daripada topping. Kering, tahu kering. Enak banget. Ini sih dumpling. Enak level 1. Gak begitu pedes buat pencinta pedes, tapi ya buat aku agak lumayan. Ini mantep sih, untuk pencinta pedes harus kesini sih. Lihat dong sebelahnya luar biasa. Oh my god. Telurnya. Jadi telurnya dimasukin. Tadi berarti telur yang aku ambil dari prasmanan itu mentah. Jadi buat di mix. Kupikir itu telur rebus. Ini jangan ke lidah. Paling enak sih di sebelah. Nambah lagi. Gue kayaknya segini juga bakalan kenyang deh. Kebanyakan nih. Enak banget. Sumpah demi apa yang enak banget. Pantesan. Aku baru datang. Pas banget ini. Berbuka banget kayaknya lagi briefing. Itu udah banyak banget yang antri buat masuk. Selain aku tuh kayak ada dua orang lagi. Satu keluarga dan satunya lagi kayak sama anaknya. Kayak cheese-nya tuh lumayan. Kayak mau nangis ya. Kok gua gak dibayar dan gak diadres ya? Gua bayar sendiri. Tapi gua kalau enak gua bilang enak, kalau gak enak ya gua gak ngehina juga ya, mungkin gua gak akan balik lagi. Suara ini enak. Aku saranin ya, jangan banyak-banyak ambil kuku, apalagi ini kecil-kecil. Pas lagi mentah kan kelihatannya kecil-kecil gitu, gak kelihatan kan. Pas udah jadi, ngembang. Jadinya banyak kan. Ini sih, kenyang banget. Walaupun makan siang cuma ini aja, tapi kamu bakal kenyang banget sih. So it's time for spill strip. Jadi gimana menurut kalian guys? Worth it gak nih? Aku udah selesai. Decoration.
dia keluar. Antrian sebelah. Makasih ya. Yay, makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.